bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Syarah Durusul Muhimmah li'amatil ummah, kita ulang sebentar, yaitu pembahasan seputar bagaimana kematian dan juga tanda-tandanya. Itu renungan yang kelima, al-waqfah al-khamisah, renungan yang kelima. Kata beliau halaman 304, awalan yang pertama, yajibu al-muhtadar wa ghairihi min dawil sihah, diwajibkan atas orang yang kehadiran kematian, maksudnya menjelang kematiannya, dan yang selainnya dari kalangan orang yang sehat. Pendapat yang sahih tidak sampai tingkatan wajib mengenai wasiat, terutama yang dia memang tidak ada wasiat yang ingin dia wasiatkan. Sebagian mereka mengatakan wajibnya itu bagi orang yang benar-benar akan memberikan wasiat. Kemudian dia tidak menuliskan wasiat, maka saat itu dianjurkan agar menuliskan wasiat sebelum dia meninggal. Bahkan jauh sebelum dia meninggal dalam kondisi sehat pun wasiat sudah tercatat, kalau memang benar-benar punya wasiat. Tapi kalau enggak punya wasiat, apakah diharuskan orang berwasiat? Itu enggak harus berwasiat. Jadi tingkatannya tidak sampai tingkatan wajib. Itu yang disebutkan para ulama mengenai apakah wajib berwasiat ataukah tidak. Kesimpulannya tidak diwajibkan untuk berwasiat. Namun bagi orang yang hendak berwasiat, maka dianjurkan agar sebelum dia meninggal atau ketika dia masih sehat pun wasiat itu senantiasa tercatat di sisinya. Kita lihat sini, pertama al-wasiyatu. Yang pertama yang dianjurkan bagi orang yang hendak meninggal atau yang selainnya dari kalangan orang yang masih punya kesehatan, di antaranya adalah wasiat. Sudah kita lewati wasiat kalau bentuknya harta, maka pendapat yang sahih hendaknya dia mewasiatkan kepada selain ahli waris. Itu pun tidak boleh melebihi sepertiganya, sepertiga harta yang dia miliki. Adapun kalau seandainya melebihi daripada sepertiga, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'in muslim yabitu lainataini walahu syai'un yuridu an yusya fi illa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si. Muttafaqun alaih. Tidak selayaknya bagi seorang muslim bermalam melebihi dua malam dalam kondisi dia punya keinginan untuk berwasiat. Enggak layak seperti itu ya, melainkan kecuali wasiat tersebut sudah tertulis di sisi kepalanya. Maksudnya, na barakallahu fikum, jangan sampai terlalaikan atau terlupakan untuk menulis wasiat tersebut, untuk berhati-hati. Karena di balik wasiat biasanya ada semacam amanah yang harus ditunaikan nanti ketika dia meninggal dunia. Sehingga kalau sampai terlupakan, dikhawatirkan tidak diketahui apa yang hendak dia wasiatkan ketika dia masih hidup. Jadi ini dorongan, anjuran bagi orang yang punya sesuatu yang hendak dia wasiatkan, upayakan sudah tertulis wasiat tersebut. Bisa ketika dia berada di pembaringan terakhir, sakit yang parah, atau bahkan ketika masih sehat pun tidak masalah untuk berhati-hati, karena yang namanya kematian datang tiba-tiba. Hadis ini muttafaqun alaih.
Yang kedua, an yajma' bainal khauf war raja. Hendaknya orang yang menjelang akhir hayatnya, yaitu ketika sudah berada di tempat pembaringan terakhir, sakit yang parah, hendaknya bisa mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Fa yakhaf 'iqab Allah 'azza wa jalla 'ala ma qtarafahu fi hadhihi ad-dar wa yarju rahmat rabbih wa maghfiratah wa ma 'indahu wa ma 'indah. Artinya hendaknya seorang tersebut merasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang dia lakukan di negeri ini. Maksudnya takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang dilakukan di negeri ini, namanya di dunia, perbuatan kejelekan, perbuatan kejahatan, atau yang semisalnya. Kemudian hendaknya dia mengharapkan rahmat dari Rabb-nya dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abi Hamzah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala syabin wa huwa fil maut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang atau mengunjungi seorang pemuda dalam keadaan dia sakit, yaitu sakit di pembaringan terakhir, yaitu ketika sudah datang kepadanya kematian, mendekati kematiannya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa tajiduk? Ay kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu inginkan?" Qala, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya aku juga takut terhadap dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Artinya, tidaklah terkumpul dua perkara, yaitu ar-raja' wal khauf, pada hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, keadaan yaitu ketika sudah menjelang akhir hayatnya, ketika sudah pembaringan terakhir yang dia sakit, nah barakallahu fikum, dengan sakit tersebut meninggal dunia, apabila terkumpul pada hati seorang hamba dua perkara ini, yaitu rasa khauf, rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala war raja', dan rasa berharap, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inna a'tahullah, melainkan Allah taala akan memberikan kepada orang tersebut mayrdu, apa yang diharapkan. Dan nistanya wa amanahu mimma yakhaf, dan nistanya Allah taala akan mengamankan, memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Masyaallah. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abdullah bin Ahmad wa Ibnu Abi Dunya. Itu menunjukkan bahwasanya hendaknya senantiasa apa? Ada rasa khauf dan juga raja. Di dalam beribadah pun para ulama telah menjelaskan bahwasanya al-khauf war-raja termasuk salah satu rukun yang harus ada pada seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mahabbah, cinta kepada Allah taala, harus diiringi dengan rasa apa? Al-khauf war-raja. Beribadah karena cinta kepada Allah taala dan mengharapkan surga Allah taala serta takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah wal-khauf war-raja, tiga perkara ini. Beda seperti keadaan orang sufi yang kemarin kami sebutkan. Sebagian mereka ekstrim, hanya mengandalkan mahabbah saja, cinta saja, bukan mengharapkan surga Allah dan bukan karena takut nerakanya. Sebagian mereka mengatakan, "Nahnu na'budullah la li'ajli annana nakhaf min adzabillah wa la narju min thawabillah wa innama nuhibbullah wa innama nuhibbullah," kata mereka. Kami beribadah kepada Allah taala bukan karena mengharapkan surga Allah, bukan mengharapkan pahala Allah, dan bukan karena takut nerakanya. Bayangkan itu. Tapi karena cinta. Allahul musta'an, itu enggak benar ya. Yang tepat adalah beribadah kepada Allah taala karena cinta dan mengharapkan surganya serta takut terhadap adab-Nya. Ikhwani fi din, azza wa jalla, berikutnya, wujubu husnul dzan billahi halal marad. Wajibnya
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah taala ketika dalam keadaan sakit. Karena ketika orang sakit itu pasti pikirannya macam-macam. Ada yang terkadang pengennya segera mati, ada yang terkadang pikirannya intinya macam-macam. Jangan-jangan nanti ana masuk neraka, jangan-jangan nanti disiksa. Paham ya? Jangan-jangan aku nanti enggak diampun dosanya. Nah, di saat dia sakit dalam kondisi dia adalah seorang mukmin muslim, selayaknya apa? Untuk husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Su'udzon, itu berburuk sangka. Yan baghilil muslimi idza marida wa asrafa 'alal maut an yuhsinadzan billahi taala. Selayaknya bagi seorang muslim apabila sakit dan didatangi padanya kematian, hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Min annahu subhana sawfa yarhamuh wa yaghfir lah. Yaitu diantaranya apa? Diantaranya adalah berprasangka baik, yaitu bahwasanya Allah taala kelak akan merahmatinya dan mengampuninya. Berprasangka baik, semoga Allah taala merahmati, semoga Allah taala mengampuni. Wa annahu wasi'ul maghfirah, dan bahwasanya Allah taala itu zat yang maha luas ampunannya. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai', dan rahmatnya Allah taala meliputi segala sesuatu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Coba bayangkan, hamba ketika berbuat dosa tidak langsung dihukum total langsungan saat itu. Tapi apa? Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan untuk bertaubat, istighfar, menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kemudian hamba ketika berbuat dosa dihitung satu, tapi ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, berarti rahmatnya sangat luas ya. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas, sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam riwayat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Artinya, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa? Ketika orang sudah diadab, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, bayangkan. Sudah menjadi arang. Sudah, intinya sudah hancur lah. Paham ya? Tapi Allah Ta'ala memiliki apa? Rahmat yang sangat luas. Sampai-sampai orang-orang yang dari azab di neraka jahannam sudah menjadi arang, Allah Ta'ala tiduk kembali. Allah Ta'ala tiduk, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Bayangkan. Hiduplah mereka, tumbuh kembali bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai yang dibawa oleh banjir. Bayangkan itu. Digelari dengan jahannamiyun. Naam, menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Ta'ala sangat luas sekali. Naam. Ikhwan fi dinna azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsin billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil lagi. Alamatu husnul khatimah, tanda akhir penutupan yang baik. Setiap orang pasti mengharapkan apa? Agar akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan, husnul khatimah itu. Naam, dan inilah yang kita harapkan karena di sana ada tanda-tandanya. Pertama, An Buraidah ibn Husayn radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Buraidah ibn Husayn radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mautul mu'min bi araqil jabin. Matinya seorang mukmin itu dengan keringat yang ada pada dahinya. Maksudnya apa? Dahinya keluar keringat karena menunjukkan dia itu punya amalan. Ketika di dunia beramal, sehingga karena beramal-amalan yang banyak, bukan berpangku tangan, sehingga apa? Karena banyak amalan tersebut, sehingga apa? Keringatnya sampai keluar dari dahinya. Paham ya? Nah, itu yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama, dijelaskan dalam syarah hadis. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubay sendiri menjelaskan dalam salah satu fatwa beliau. Paham ya? Bahwasanya makna daripada araqul jabin, jabin itulah jabhah, itu kening, dahi. Nah, jadi matinya seorang mukmin di antara tanda-tanda kebaikannya adalah apa? Na barakallahu fikum, dengan keluarnya keringat dari apa? Dahinya. Menunjukkan bahwasanya apa?
maksudnya dia ketika di dunia itu beramal gitu loh, sehingga apa, sehingga sampai apa, keluar keringat. Nah, walaupun ini istilahnya apa, barakallahu fikum hidzakumullah, sekedar mubalaghah, mubalaghah dalam artian termasuk tanda kebaikan seorang mukmin adalah ketika di dunia dia itu beramal dengan amal kebaikan sehingga ketika mati ditutup dengan husnul khatimah, seperti itu. Naam. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Yang kedua, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dan dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Hadisnya masyhur, sering diucapkan di kalangan orang-orang awam, tapi ternyata para ulama berbeda pendapat mengenai sahih atau tidak. Anda bacakan lagi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Illa waqahu Allah fitnatal qabr. Artinya apa? Tidaklah ada seorang muslim yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat melainkan Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia, memberikan penjagaan kepada dirinya dari fitnah kuburan, fitnah alam kubur. Hadisnya ini Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menghasankan, tapi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sendiri di dalam sebagian fatwa-fatwa beliau ketika ditanya tentang apakah orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu punya, nah barakallahu fikum, merupakan tanda kebaikan khusus, kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai hal tersebut. Paham ya? Nah, dan juga Syekh Muqbil bin Hadil Wabi'i dan juga yang lainnya juga termasuk dari kalangan yang mendhaifkan hadis ini. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum, patokan dia husnul khatimah atau tidak bukan malam Jumatnya atau bukan hari Jumatnya. Paham ya? Tapi amalan yang dia lakukan ketika di dunianya bagaimana? Paham ya? Tapi Syekh Al-Albani mensahihkan dan bahkan menghasankan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Paham ya? Naam, tapi Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubas mengatakan al-hadis, hadis-hadis yang berkaitan masalah ini, mati di malam Jumat, hari Jumat, nah barakallahu fikum, kata beliau dha'ifah, hadisnya dha'ifah, lemah. Sehingga kalau hadisnya lemah, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah, hadis-hadis tadi ya. Kesimpulannya bagaimana? Termasuk tanda husnul khatimah ataukah bukan, bukan karena mati di malam Jumat dan bukan karena mati di hari Jumat, paham ya? Tapi mati ketika dia menutup amalannya dengan amalan kebaikan. Di antara tanda kebaikan adalah apa? Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dah ada jaminan khusus. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, yang berikutnya, wa min alamati husnul khatimah, dan termasuk tanda-tanda akhir penutup, barakallahu fikum, akhir hidup atau penutupan hidupnya yang baik, an yamuta ala ta'atin min ta'atillah, ini umum malah benar. Paham ya? Wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda husnul khatimah, akhir hidup yang baik adalah dia mati di atas ketaatan, berbuat ketaatan berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama lau mata fi salatin, contohnya orang yang mati dalam keadaan salat, tanda kebaikan. Au fi siyamin, atau orang yang mati dikarenakan puasa. Au fi hajjin, atau mati dalam keadaan ia haji, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan haji. Aufi umratin, atau dalam keadaan umrah. Aufi jihadin fi sabilillah, atau dalam keadaan apa? Jihad di jalan Allah. Aufi da'watin Allah, atau mati dalam keadaan ketika dia berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk tanda-tanda. Memastikan nggak bisa, cuman berharap. Paham ya? Nah, berharap semoga enam orang tersebut mati di atas sebuah husnul khatimah, seperti itu. Kalau memastikan harus dengan dalil. Tapi tanda-tanda kebaikan ada, karena apa? Dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa man yuridillahu bi khairan yuwaffiquhu ila amalin shalih fa yaqbidahu alaih. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk apa? Beramal amalan shalih. Dan saat itu Allah Ta'ala mencabut nyawanya. Inilah yang kita harapkan, barakallahu fiik.
yaitu ketika kita beramal-amal saleh, Allah Ta'ala saat itu pula apa? Na'am barakallahu fikum, mencabut nyawa kita. Bukan ketika beramal-amalan kejelekan atau amalan kemaksiatan wal iyad billah. Karena apa? Karena yang sangat menentukan yaitu akhir hayatnya tadi itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu na'am barakallahu fikum yang jadikan tolak ukurnya adalah akhir hidupnya. Paham ya? Akhir hidupnya bagaimana? Ditutup dengan apa? Dan sudah kami jelaskan penukilan berkali-kali yaitu ketika seorang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, bagaimana pendapatmu orang yang meninggal di atas Islam sunnah?" Kata beliau, "Man mata 'alal Islam sunnah mata 'alal khairi kulli." Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah, maka dia mati di atas apa? Seluruh kebaikan. Masya Allah, itu termasuk tanda-tandanya mati di atas Islam wa sunnah. Naam. Ikhwan fi din azan wa sakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya termasuk tanda husnul khatimah juga. Sana'u jama'ati minal muslimin 'alaihi bil khair. Sanjungan atau pujian jamaah kaum muslimin yang saat itu hadir menyaksikan itu ya dengan kebaikan. Si fulan masya Allah dulu berbuat baik, si fulan masya Allah dulu ketika hidupnya dia berbuat baik, dia amalannya baik, dia akhlaknya baik, dia masya Allah sholatnya rajin. Intinya sanjungan pujian yang diberikan apa? Kepada si mayit dari jamaatul muslimin dari itu, termasuk tanda-tanda juga. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, marru bi zanazatin fa asnau 'alaiha khaira. Suatu ketika mereka ada orang yang nah melewati apa? Nah membawa jenazah. Kemudian ketika melewati ada orang bawa jenazah tadi itu, jamaah mereka memberikan sanjungan pujian dan kebaikan. Si fulan masya Allah baik, si fulan bagus amalannya, si fulan bagus. Nah barakallahu fikum, akhlaknya, adabnya atau yang semisalnya. Intinya apa? Intinya pujian-pujian yang baik yang diberikan kepada si mayit tadi. Yang menyanjung, yang memuji adalah jamaatul muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Wajabat. Sungguh dia telah berhak untuk mendapatkannya. Paham ya? Sebagian ada mengartikan wajib untuk mendapatkannya. Paham ya? Nah, karena nanti kaitannya apa? Wajib masuk surga, wajib masuk neraka. Tapi kalau kita kan enggak bisa mewajibkan. Hanya bisa apa? Nah, barakallahu fikum berharap. Nah, seperti itu berhak mendapatkan surga. Naam, dan juga berhak mendapatkan apa? Hukuman neraka. Naam, karena semua yang memastikan, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa marru bi ukhra, kemudian apa? Mereka melewati dengan jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarra, kemudian menyebut-nyebut apa? Kejelekannya. Yang pertama tadi menyebut-nyebut, menyanjung kebaikan yang ada pada si mayit. Yang kedua, menyebut-nyebut kejelekannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, sama juga wajabat. Sungguh dia berhak mendapatkannya. Nah, sebagian nah barakallahu fikum diartikan apa? Wajib dia mendapatkannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma wajabat?" Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apa makna ma wajabat? Maknanya apa wajabat?" Qala hadza asnaitum 'alaihi khaira fa wajabatul jannah. Yang ini, jenazah yang ini kalian menyanjungnya, memujinya dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Paham ya? Dia wajib berhak mendapatkan surga. Wa hadza asnaitum 'alaihi syarra. Sedangkan yang ini kalian apa menyebut-nyebut kejelekannya, maka dia berhak mendapatkan apa? Neraka. Antum syuhada'ullah fi ardih. Kalian adalah saksi-saksi Allah Ta'ala di muka bumi. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Ambil dikit lagi. Ayo bawah itu. Yang kelima, wa min al-alamati allati tura 'ala al-mayyit ba'da wafatihi. Dan termasuk tanda-tanda husnul khatimah yang bisa disaksikan atas si mayit setelah meninggalnya. Maksudnya apa? Yang kita bisa menyaksikannya pada si mayit ketika dia sudah meninggal. Tanda-tandanya apa? Pertama, al-ibtisamah al-wajh. Itu wajahnya senyum. Ini juga termasuk juga ya. Wajahnya senyum. Dan ini kita jumpai banyak sekali. Dulu ketika di Damaskus, Allah takdirkan waktu itu
perang ya melawan Syiah Rafidah, sebagian ikhwah kita ada yang terbunuh dalam kondisi ketika meninggal senyum secara zahirnya. Ya kita berharap na'am barakallahu fikum untuk kebaikan. Wa na'am. Kemudian juga tanda yang berikutnya irtifa'us sababah, yaitu apa? Jadi telunjuknya na'am barakallahu fikum diangkat seperti ini. Paham ya? Wallah alam, sebagian mereka menjelaskan bahwasanya itu mengarah ke langit. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Allahu Ahad. Allah zat yang maha tunggal. Ini juga terbukti. Terbukti dalam artian itu banyak kadang yang kita saksikan ikhwah kita perang melawan Syiah Rafidah, dibunuh, diserang, ketika meninggal tangannya gini jari telunjuknya. Paham ya? Ya, tidak lama waktu itu kita ditampakkan sebagian ikhwah gambarnya nambar kalau fikum salah satu anak Syekh Qabilah itu ya, yang ketika rumahnya dimurtir, dibom itu ya, akhirnya apa? Ketika meninggal ditampakkan apa? Jari telunjuknya begini. Paham ya? Nambar kalau fikum terangkat. Sababah. Karena ini menunjukkan apa bahasanya? Nam dengan apa? Dengan harapan yang baik menunjuk ke arah langit. Allahu Ahad, Allah lah zat yang maha. Nah barakallahu fikum tunggal, atau dengan makna yang lain la ilaha illallah. Paham ya? Kalimat tauhid. Naam. Yang berikutnya, al-wada'ah wal israqah wal farahah bil busra allati sami'aha min malakil maut. Masyaallah. Terkadang nampak pada wajahnya apa? Berseri-seri. Paham ya? Senang. Naam, dengar kabar gembira yang dia dengar dari malakul maut. Wa atharuha 'ala wajhihi. Nampak nanti dari kabar gembira itu nampaknya pada wajahnya. Wajahnya tenang, senang, tidak nampak sama sekali pucat itu wajahnya. Masya Allah, itu termasuk tanda-tanda. Walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ini diantaranya. Di antara tanda-tanda orang tersebut apa? Husnul khatimah dengan apa? Dengan harapan demikian. Naam. Adapun yang lainnya, karena masih panjang juga, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Nubaz rahmatullah alaih, nasallahu assalamatul afiyah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.